Jadi di sini tuh ada dua brand ya. Yang satu serasa smoothies dan yang satunya Sinona Boba. Sinona lebih ke rasa manis dan lebih ke susu. Hai, halo, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan senang mengikuti kulineran saya hari ini di Merauke. Guys, jadi hari ini saya lagi ada di Jalan Raya Mandala. Nih, tepatnya kalau kalian tahu toko Bebutik Kue atau toko Anugrah Bahan Kue ya guys. Nah, di sebelahnya, di depannya itu ada booth. Ini booth baru ya kalau aku lihat ya. Ini orang jualan minuman. Dan aku belum tahu dia jualan minuman apa. Kita langsung cek par cek. Gas! Mas, ini jualan apa aja? Yang itu. Apa ini? Minuman saja? Iya, minuman. Kalau ini kan saya lihat yang di tengah ada makanan. Iya, tapi belum ada. Belum ada? Iya. Oh, ini booth-nya udah buka sejak kapan? Nggak tahu lagi, Kak. Soalnya saya baru saja kerja. Oh, baru kerja? Iya. Baru hari ini kerja? Sudah seminggu sih. Sudah seminggu. Yang punya toko ini, Butik Koi. Bosnya ada di situ? Oh, bosnya sedikit lagi datang. Oh, baru sedikit lagi datang. Nggak apa-apa deh, sama masnya aja. Ini minumannya yang paling best seller apa? Yang paling laris? Yang ini tuh. Yang mana? Ini? Iya. Mango ini? Mango dengan mixed berry. Oh, mango sama mixed berry. Oke, saya mau deh yang ini. Mango sama mixed berry. Ini untuk harganya berapa? Ini 20. Yang ini 20? Iya. Semuanya? Iya. Oke. Berarti di sini tuh ada dua brand ya? Iya. Di sini guys ada dua brand, yang satunya serasa smoothies dan yang satunya Sinona Boba. Ini apa bedanya ya mas kalau yang serasa smoothies sama? Kalau serasa yang di blender. Serasa yang di blender. Iya. Kalau yang Sinona? Yang biasa cuma es batu, campurnya es batu. Terus ada bobanya, iya, gitu ya. Kalau yang untuk Sinona bestsellernya yang mana? Yang paling lancar ya, yang coklat ya. Kalau anak-anak sekolah kan sukanya coklat Oreo. Iya, yang brown sugar aja deh. Kak, ini kan ada ini tulisan promo beli 2 gratis 1. Ini sampai tanggal 5 Maret. Ini benar? Iya, Kak. Jadi kalau misalkan saya beli 2 gini gratis 1 dong. Iya. Mas, namanya siapa? Aku belum kenalan. Aldo, Kak. Dengan Mas Aldo ya. Di sini tuh bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Ini pakai shift, Kak. Oh, pakai shift. Iya. Jadi shiftnya gimana? Kalau pagi sampai jam 2. Dari jam berapa? Dari jam 10. Dari jam 10 sampai jam 2. Iya, dari jam 2 sampai jam 9. Jam 2 sampai jam 9 malam ya? Iya. Ini kita mau bikin apa yang ini? Brown sugar. Bukanya setiap hari? Iya. Nggak ada tutup ya? Nggak ada. Ini bobanya. Ah, bobanya ya. Sebelum kerja di sini, kakak kerja di mana? Saya baru datang juga dari Manado. Oh, baru datang dari Manado, berarti perantau? Iya, mau kerja tapi belum dipanggil di perusahaan. Yang di perusahaan ikan. Perusahaan ikan. Udah berapa lama di Merauke? Baru seminggu, Kak. Nanti keluarga di Manado bisa lihat nih. Oh, jadi dia simpel ya, cuma dikasih air doang. Terus udah gitu ya? Iya. Untuk harga minumannya dari harga berapa sampai berapa? 20 ada yang 18.000. Dari 18.000 sampai 20.000 ya. Kita mau buat apa ini Kak yang ini? Yang serasa mango. Serasa mango. Kalau ini apa? Ini sirupnya Kak. Oh, sirupnya. Ini gula ya? Iya, air gula. Sebelum merantau ke Merauke, kakak di Manado kerja apa, Kak? Sopir sih, Kak.
Ini sehari bisa ngabisin berapa gelas nih, Kak? Bisa sampai 30 lebih. Ini apa, Kak? Ini kayak boba ini, Kak. Oh, dikasih boba juga ya, yang yeah. Smoothies ya? Boleh tahu nggak kenapa Kakak memutuskan untuk merantau di Merauke? Mau cari pengalaman baru. Oh, cari pengalaman baru ya? Yeah. Sama keluarga di sini? Iya, yeah, Kak. Kalau keluarga di mana? Di Jalan Kak. Konsep itu yang mix berry ya, Kak? Iya. Yeah. Kalau ini apa? Ini sirupnya. Oh, sirup. Sirupnya rahasia ya? Iya, yeah, Kak. Pakai kode gitu. Oh, banyak banget nih ya sirupnya. Jadi setiap minuman berbeda-beda ya? Iya, Kak. Nah, kalau yang ini? Ini air gula. Oke, guys, ini minumannya sudah jadi. Saatnya kita minum. Kita cek par cek. Coba yang serasa smoothies dulu ya. Yang ini rasanya mango, harganya Rp20.000. Dan yang ini ada Sinona. Sinona Rp18.000, ini udah pakai boba. Dan ini mix berry, harganya Rp20.000 ya, guys. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Lah, ini gimana ya? Oh. Jadi kalau lubangnya ini ternyata kita minumnya tuh begini, guys. Rahim. Wow, dingin. Enak, manggonya berasa. Dan di sini tuh dikasih boba ya, boba warna merah. Smoothies ini tuh di blender dari sirup mangga, terus dicampur dengan es batu, terus di blender, jadi smoothiesnya lebih berasa. Bobanya enak. Sekarang kita cobain yang mix berry ini, Rp20.000. yuk. Wow, serasa smoothies itu lebih ke rasa buah-buahan gitu loh, rasanya seger. Malam-malam ya minumnya es kayak gini, seger banget. Kita langsung tusuk ya di sini, guys. Kita aduk-aduk, terus kita minum. Smoothies dari es batunya yang di blender dan manis. Tapi mix sama mango, aku suka mango. Nggak usah pakai lama, guys. Ayo kita langsung coba yang Sinona. Kita kocok dulu. Yang ini aku pesen rasa brown sugar. Bismillahirrahmanirrahim. Boba. Pecinta boba, nih cobain nih Sinona. Dari ketiga ini, aku paling suka ini yang brown sugar. Jadi di sini tuh ada dua brand ya, yang satu serasa smoothies dan yang satunya Sinona boba. Sinona lebih ke rasa manis dan lebih ke susu. Oh ya, guys, for you information. Kalau di sini itu selain kita beli 2 cup, gratis 1 cup. Nah, ada lagi kabar gembira. Kalau kalian beli di sana, butik kue ya, beli baju apa aja, sebesar total nilainya Rp250.000, kalian bisa mendapatkan 1 cup boba ataupun yang smoothies ya, guys. Ayo, buruan. Itu sampai tanggal 1 Maret aja. Yuk, buruan. Kesini lumayan, beli baju, terus dapat minuman gratis. Tapi minimal kelipatan 250 ya, guys.
kalau kalian mau nyobain minuman yang saya minum ini, kalian bisa datang ke sini ya guys. Alamatnya ada di Jalan Raya Mandala, di depan toko butik kue. Ya guys, ini tuh booth baru. Pasti kalau kalian lewat, pasti nemu deh. Nggak susah-susah pokoknya. Oke, informasinya cukup sampai di situ dulu ya. Video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya doakan sehat selalu, bahagia selalu, umur panjang. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Follow juga Instagram saya, Lili Kustiarini. Dan fanpage Facebook saya, Lili Kustiarini. Sampai jumpa di next video. Bye!